السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد، وعلى آله الطاهرين الطيبين، وعلى صحابته غر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa Taala memberikan kesempatan usia kepada kita pada malam ini. Dan sebagaimana yang kita sering sebut, usia ini akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla, lalu kita berdoa mudah-mudahan kita dapat menggunakan usia ini dengan sebaiknya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ni kita sambung terus untuk mengambil manfaat daripada kitab Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah, dalam bab ma jaa fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab pada menyatakan tentang suruhan untuk melaksanakan yang ma'ruf dan cegahan daripada melaksanakan yang munkar, ataupun dipanggil dengan al-amru bil ma'ruf an nahyu 'anil munkar. Sebagaimana biasa, Imam An-Nawawi rahmatullah alaih akan mulakan dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Yang pertama, beliau mendatangkan ayat daripada surah Ali Imran ayat yang ke-104. Firmanullahu taala, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang keduanya Ali Imran 110. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang 104, Allah Ta'ala berfirman, hendaklah ada di kalangan kamu satu kelompok manusia yang menyeru kepada kebaikan, mencegah, menyuruh yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar, dan mereka itulah orang yang berjaya. Manakala dalam ayat 110, Allah Ta'ala sebut kuntum khaira ummatin. Beza dengan 104, 104 Allah Ta'ala kata hendaklah ada di kalangan kamu. Adapun dalam Ali Imran 110, Allah Ta'ala bagi tahu kuntum khaira ummatin, kamu semua ni adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu kena suruh yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu kena cegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman dengan Allah. Satu dalam bentuk Allah Ta'ala kata hendaklah ada, macam pengarahan. Manakala dalam bentuk yang kedua 110, Allah Ta'ala bagi tahu dalam bentuk pemberitahuan, kamu semua ni siapa? Kamu ni semua khaira ummah. Kamu semua ni adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik, kamu tak boleh jadi umat yang terbaik melainkan kamu laksanakan tugas ini. Ta'muruna bil ma'ruf, suruh yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia al-khair? Para ulama kita sebut yang dimaksudkan dengan al-khair di sini dalam ayat 104 surah Ali Imran itu merujuk kepada Islam itu sendiri. Apa dia al-ma'ruf? Al-ma'ruf ma'arrafahu syar. Al-ma'ruf ni adalah perkara yang dimakrufkan, yang disebut,
yang diputuskan baik oleh Al-Quran. Asy-syari', yakni Allah. Allah ni sebagai asy-syari', Tuhan punya syariat ini yang mensyariatkan agama ni. Allah Subhanahu Wa Taala kata itu ma'ruf, maka dia jadi ma'ruf. Yang menentukan itu ma'ruf ataupun mungkar adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut ini al-ma'ruf, ini adalah al-mungkar. Tugas kepada umat ini apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Tugas apa kepada khaira ummah? Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mereka mencegah daripada yang mungkar. Kalau itulah mereka buat, yada'una ilal khair, mengajak manusia ke arah kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah daripada yang munkar. Allah Ta'ala sebut wa ulaika humul muflihun, itulah dia orang-orang yang berjaya. Orang yang berjaya ni adalah orang yang melaksanakan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Ayat 199 surah Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman khuzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khuzil afwa, jadilah diri kamu ni seorang yang pemaaf. Wa'mur bil urf, suruhlah manusia buat yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Tiga benda Allah Ta'ala suruh dalam 119 surah Al-A'raf. Khuzil af, jadilah kamu seorang yang pemaaf. Wa'mur bil urfi, suruhlah yang ma'ruf. Dan juga wa'arid anil jahilin, berpalinglah diri kamu daripada orang-orang yang jahil. Wallazin, dalam karakter Ibadur Rahman, karakter orang yang menjadi hamba Allah, dalam surah Al-Furqan, Allah Ta'ala sebut antara ciri hamba Allah yang baik itu ialah wa'iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil kata sesuatu kepada mereka, mengejek mereka dan sebagainya, mereka akan berkata qalu salama, mereka akan berkata selamat sejahtera. Mereka akan tinggal orang-orang yang jahil tersebut. At-Taubah 71. Allah Ta'ala berfirman wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang lelaki dan orang perempuan yang beriman, sebahagian mereka menjadi pembantu ataupun penolong kepada sebahagian yang lain. Itu dipanggil dengan wala'. Salah satu daripada makna wala' itu adalah saling bantu-membantu, saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi. Demikianlah sifat orang yang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka sebagai pembantu, sebagai penolong, ada perasaan kasih kepada sebahagian yang lain. Lalu mereka akan menyelamatkan sebahagian yang lain itu, yakni orang Islam yang lain itu, dengan cara apa? Ya'muruna bil ma'ruf, mereka akan suruh yang ma'ruf. Mereka akan mengarahkan orang untuk melakukan perkara yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka akan mencegah kemungkaran. Siapa ni? Wal mu'minuna wal mu'minat. Orang beriman lelaki dan orang yang beriman perempuan. Orang beriman ni sifat dia adalah awliya. Mereka ini sama-sama jadi pembantu, sama-sama ada sifat wala. Wala ni adalah antara orang yang beriman, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Itu dipanggil dengan sifat wala. Datang dalam dua bentuk, dalam timbal balas. Kedua-dua belah pihak akan menjadi awliya. Ba'duhum, sebahagian daripada mereka, awliya uba', menjadi pembantu kepada sebahagian yang lain. Macam mana cara mereka bantu? Ya'muruna bil ma'ruf, mereka akan suruh kepada perkara yang ma'ruf. Ma'ruf tu apa yang dimakrufkan, apa yang syarak kata baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah kemungkaran. Ayat seterusnya 78-79 Al-Ma'idah. Ayat ini Allah Ta'ala sebut punca kaum Bani Israel kena laknat. Apa dia punca kaum Bani Israel kena laknat? Allah Ta'ala sebut lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun.
Allah Ta'ala berfirman, orang-orang kafir daripada kalangan Bani Israel telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla di atas lisan Nabi Allah Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa? Zalika bima asaw. Ini kerana mereka itu melakukan penderhakaan kepada Allah. Wa kanu ya'tadun. Dan mereka melampau batas. Macam mana mereka asaw? Mereka lawan dengan Allah. Macam mana ya'tadun? Macam mana mereka melampau batas ke atas Allah? Dengan cara kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka itu sama sekali tidak melarang tindakan mungkar yang dilakukan oleh kaum mereka. Mereka tak nahyu anil mungkar. Mereka tak cegah kemungkaran. Wa labisa ma kanu yaf'alun. Allah Ta'ala kata, amat buruklah perbuatan yang mereka lakukan. Apa dia perbuatan yang amat buruk tu? Perbuatan yang amat buruk itu adalah la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka itu tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh kaum mereka. Jadi punca apa Bani Israel dilaknat oleh Allah? Rupanya salah satu daripada banyak-banyak punca itu adalah kerana la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Kerana mereka tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh kaum mereka. Terhadap umat kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lah artinya, terhadap umat kita ni, terhadap umat akhir zaman, terhadap umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hadis yang akan dibawa dalam bab ini dan bab yang mengiringi bab ini. Ada beberapa hadis yang Nabi bagi peringatan yang cukup keras kepada orang yang tak mau melaksanakan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Nanti ada hadis-hadis yang Nabi menjanjikan beberapa perkara yang cukup pedih bagi orang yang tidak melaksanakan al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar. Ayat seterusnya Al-Kahfi ayat 29. Allah Taala berfirman wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna jahannama lil kafirina. Inna a'tadna jahannama lil kafirina. Saya lupa. Allah Ta'ala sebut wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang berasa nak beriman silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang nak jadi kafir silakan kafir. Kebenaran ni milik Tuhan. Al-haqqu min rabbik. Cuma tugas umat apa? Kebenaran milik Tuhan. Tugas umat apa? Tugas umat adalah untuk menjelaskan ini yang benar, ini yang salah. Al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Itu disebut sebagai tugas kepada umat ini. Adapun kebenaran itu memang milik mutlak Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah, bagi taulah kepada umat kamu wahai Muhammad, kebenaran itu memang milik Tuhan kamu. Ayat seterusnya Al-Hijr ayat 94, Allah Ta'ala berfirman fasda' bima tu'mar. Maka sampaikanlah olehmu wahai Muhammad secara terang-terangan semua perkara yang diarahkan oleh Allah untuk disampaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kamu daripada orang-orang yang jahil. Kemudian yang seterusnya ayat 165 ayat suratul A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman anjayna allazina yanhauna 'anil su'i wa akhasna allazina zalamu bi'azabin ba'isin bima kanu yafsukun. Terhadap satu kaum bila azab turun, ada sekelompok manusia yang kami akan selamatkan, kata Allah. Siapa yang akan diselamatkan? Orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat, macam yang berlaku kepada kaum Nabi Allah Lut. Kaum Nabi Allah Lut bila selepas malaikat balik daripada bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, depa pi jumpa pula dengan Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Depa bagi tahu kat Nabi Allah Lut, si keluar pagi besok. Inna mau'idakumus subh, pagi-pagi besok keluar. Tinggalkan tempat ni, azab Allah akan turun di tempat ni. Azab Allah akan turun di tempat ni. Tempat yang namanya Sadum. Yang Al-Quran kata bila turun azab ini, faja'alnaha 'aliyaha safilaha, kami jadikan bahagian bukit ni terbalik, bahagian bumi ni terbalik, yang bahagian atas turun ke bawah, yang bahagian bawah naik ke atas, yang jadi bukit. Tuan-tuan,
Siapa yang selamat? Allazina, allazina yanhauna 'anil su', orang yang mencegah kemungkaran. Kepada kaum Nabi Allah Lut, Nabi Allah Lut dan pengikutnya dan orang yang beriman dengannya yang sedikit itu telah diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Allah, wa akhazna allazina zalamu bi'azabin ba'is bima kanu yafsukun. Kemudian kami kenakan azab yang amat pedih kepada orang yang zalim di kalangan mereka ke atas perbuatan fasik mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin mukminin, ini ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, 8 ayat yang dibawa oleh Imam Nawawi. Kitab Riyadhus Salihin ini semua kita tahu, Imam Nawawi ini sebelum dia bawa masuk hadis, dia bawa mai ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran 8 ni cerita apa kat kita? Yang diceritakan kepada kita tugas kita sebagai umat, sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, sebagai khaira ummah, sebagai sebaik-baik umat, tugas kita apa? Al-amru bil ma'ruf an-nahyu 'anil munkar. Suruh yang ma'ruf, cegah yang munkar. Ini cerita dia. Ayat yang pertama yang kita baca, al-khair. Kita disuruh untuk mengajak kepada kebaikan. Apa dia kebaikan? Apa yang Al-Quran sebut, apa yang hadis Nabi sebut, apa yang hasil daripada kajian penafsiran daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia al-khair. Itulah dia al-ma'ruf. Dan tugas kita adalah an-nahyu 'anil munkar. Tuan-tuan, hidup kita ni 63 tahun lah katanya. 60 berapa tahun lah umur kita ataupun sampai 70. Umur umat Nabi Muhammad ni ma baina 60 wa 70, di antara 60 ke 70. Hak jenis boleh lajak sampai 90, lajak sampai 100 tu tak berapa ramai. 60 ke 70. 60 ke 70 ni kita nak buat apa? Dia tak lebih daripada kita perlu beramal untuk persiapan bagi kita menjawab soalan kubur. Dia tak lebih daripada tu eh. Kita hidup 60 berapa tahun ni untuk kita hidup, untuk kita jawab ketika kita masuk azab kubur. Kita masuk alam kubur, bukan azab kubur. Masuk alam kubur, malaikat mungkar dan nakir, dia akan mai tanya kepada kita. Soalan tu semua dah bocor. Untuk jawab soalan tu, dia kena jawab dengan amalan. Lalu 60 tahun ke 70 tahun ke usia kita, saya tak sebut 40 dan 50. 40 pasal saya dah lepas dah 40. 50 mengharapkan lagi 7 tahun, saya sempat nak 50. Lepas tu 60, 70 lagi, itulah usia kita. Usia kita ni bila kita hidup ni, berapa tahun pun usia kita, dia hanya sekadar untuk menjawab di hadapan Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal, bermula dengan soalan kubur. Siapa yang diselamatkan daripada soalan kubur, dengan makna dia boleh menjawab, dia duduk dalam Raudhatum min Riyadil Jinan, salah satu taman daripada taman-taman syurga. Alangkah indahnya hidupnya dan untuk kekal selama-lamanya sebagai hamba Allah yang mendapat nikmat syurga. Hadirin mukminin rahimakumullah, kita sambung dengan baca hadis yang pertama. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Sa'din al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkara, siapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Di kalangan para syurahul hadis, antaranya dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah bagi Riyadhus Salihin, dia kata maksud biyadihi adalah dengan kuasanya. Siapa saja yang melihat kemungkaran, apa dia takrif kemungkaran? Apa yang dimungkarkan oleh dalil Al-Quran dan hadis. Siapa saja yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia ubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kuasanya. Fa illam yastati', kalau dia tak mampu, fabilisanihi, maka dengan lisannya. Fa illam yastati', kalau dia tak mampu juga dengan lisannya, fabiqalbihi, maka dengan biqalbihi, maka dengan rasanya, dengan hatinya. Wazadika ad'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Hadis ni bagi tahu tiga benda.
Yang pertama tentang tingkatan iman. Bukan semua orang mampu untuk tengok kemungkaran mengikut apa nama dengan menggunakan kuasa, sebab tidak semua orang ada kuasa. Bukan semua orang mampu untuk menyatakan kemungkaran, menyatakan teguran kepada pelaku mungkar, tak semua. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pilihan. Kalau kamu tak mampu juga dengan lisan, kamu tak mampu juga sebab tuan-tuan, kita akan berdepan kalau kita nak tegur kemungkaran ni, kita akan berdepan mungkin dengan orang yang dia Allah, yang dia ada fasahatul kalam. Kalimah dia ni cukup fasih. Bercakap dia cukup fasih. Kan disebut inna fi fasahatil kalami la sihra. Sesungguhnya pada fasahatul kalam, keupayaan untuk bercakap, kepetahan bercakap itu, di sana ada nilai pukau. Pukau, memukau orang. Bila orang dengar dia, cukup memukau orang. Bila satu orang tu pandai bercakap, dia panggil dengan fasahatul kalam. Hadirin mukminin, ada orang yang tak mampu untuk tegur dengan lisannya, mungkin malu mata dan sebagainya, maka paling lemah, Nabi kata wazalika adhaful iman. Yang paling lemah, kalau tak boleh tegur dengan lisan, tak boleh tegur dengan tangan, paling lemah tegur dengan fabi qalbihi, maka dengan hatinya, perasaannya, dia berasa benci kepada kemungkaran itu. Wazalika adhaful iman, itulah iman yang paling daif. Itu yang pertama. Nak bagi tahu tentang tingkatan iman. Nak bagi tahu tentang tingkatan iman. Tingkatan iman, tingkatan iman itulah yang menentukan kita nak tegur kemungkaran itu macam mana. Yang kedua, kemungkaran ini dia boleh berlaku minkum, di kalangan kamu. Kan tengok hadis, Nabi kata marra'a minkum munkara. Siapa di kalangan kamu yang melihat daripada kalangan kamu kemungkaran. Yakni kemungkaran dia boleh berlaku di kalangan orang Islam. Kemungkaran tu boleh berlaku di kalangan minkum, di kalangan kamu. Sebab batasan antara halal dan haram, antara perkara makmurat dan munhiat, perkara yang diperintah dan perkara yang dilarang, dia punya kerangkanya itu duduk di kalangan orang yang beriman, di kalangan orang yang Islam. Maka marra'a minkum, siapa yang melihat kemungkaran di kalangan kamu dan kemungkaran itu berlaku di kalangan kamu, falyughayyirhu biyadih. Itu yang kedua. Nak bagi tahu kata kemungkaran tu dia boleh berlaku di kalangan kamu. Kemungkaran dia boleh berlaku di kalangan kamu. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita baca dalam sejarah tradisi keilmuan Islam, kita akan jumpa buku-buku yang menjawab, saling jawab-menjawab. Orang jawab, orang ni jawab pandangan orang, orang ni jawab pandangan orang ni, di kalangan para sarjana Islam ni. Punca dia pasal apa? Puncanya pasal sebahagian daripada orang itu, dia melakukan kemungkaran atas nama agama. Atas nama agama, niat ataupun tidak, masalah yang kedua. Saya tunjuk contoh tuan-tuan. Ada satu orang, ada satu ketika berlaku perdebatan panjang di antara Syekh Muhammad Al-Ghazali dengan Khalid Muhammad Khalid. Dua-dua orang ni tokoh. Syekh Muhammad Al-Ghazali, kita pernah baca, siapa yang biasa dengan buku-buku pemikiran ni, dia tulis buku antara dia kaifana ta'amul ma'as sunnah, bagaimana kaifana ta'amul ma'al Quran, bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Dia ada tulis buku macam tu. Satu lagi, Syekh Muhammad Khalid, Syekh Khalid Muhammad Khalid, dia menulis buku tentang Rijal Hawla Rasul, Rijal, lelaki-lelaki dikeliling Rasul, yang menceritakan tentang sejarah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dua-dua tokoh. Tapi apabila seorang menulis buku yang berjudul Min Huna Nabda, dari sini kami bermula, tokoh yang kedua rasa kata pandangan dia ni cukup salah, maka dia tulis sebuah buku yang berjudul Min Huna Na'lam, dari sini kita mengetahui. Dua-dua orang berlaku perdebatan yang cukup panjang atas nama ilmiah. Poin saya, hak saya nak tunjuk kata, akhirnya mereka saling batal membatalkan, mereka saling batil membatilkan. Mana pandangan kamu salah, pandangan kamu silap, mereka kritik sebegitu rupa. Pasal apa? Demikianlah yang kita sebut kata, kadang-kadang kemungkaran itu dia berlaku minkum, di kalangan kamu, di kalangan kamu, kemungkaran di kalangan orang yang beriman, sebahagiannya dalam bentuk pemikiran,
sebahagiannya dalam bentuk pemikiran, sebahagiannya dalam bentuk pemalsuan ilmu, sebahagiannya dalam bentuk pemalsuan fakta-fakta ilmu dan sebagainya. Tuan-tuan pernah baca dulu satu ketika, mungkin satu orang tokoh daripada Perlis, saya tak pasti hidup atau mati, Nahmar Jamil berdebat melalui penulisan yang agak lama dengan Ustaz Hashim Ghani daripada Negeri Sembilan. Gayung bersambut di antara dua tokoh ini di atas beberapa pada pandangan dua orang ini, menyebut kata pandangan orang sebelah itu adalah pandangan yang batil. Dan itulah pada pandangan sepihak menyatakan bahawa kemungkaran itu, termasuk kemungkaran dalam bentuk pemikiran itu, berlaku di kalangan kamu, di kalangan kamu, di kalangan orang yang telah Islam. Yang ketiga, yang ketiga, hadis ini memberi isyarat kepada kita, mau tak mau, macam mana sekalipun, selagi kita nak rasa kata kita ni ada iman, maka kita kena ada perasaan karahah, kita kena ada perasaan benci kepada kemungkaran. Kita tak boleh bersama dengan kemungkaran, dan kita kena ada perasaan benci kepada kemungkaran. Wazalika adhaful iman, itulah sedaif-daif iman. Tak boleh tidak. Paling-paling tidak, komans, paling komannya adalah kita kena ada rasa tak suka kepada kemungkaran. Itu paling koman. Kalau kita tak boleh, setiap mukmin ni tetap kena ada perasaan tak sukanya kepada kemungkaran. Tak sukanya kepada kemungkaran. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, hadis yang kedua lagi keras sikit berkaitan dengan amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Membawa makna yang sama tapi Nabi menafikan keimanan. Mari kita tengok. An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab ya'khuzuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم. Daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada mana-mana nabi sebelumku melainkan diutuskan dan bersama dengannya ada hawariyun dan juga sahabat-sahabat yang setia. Hawariyun, sahabat dan sahabat-sahabat. Nabi guna bagi sahabat Nabi, Nabi guna kalimah sahabat. Nabi Isa menggunakan kalimah hawariyun. Isqal al-hawariyun Izqala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah, surah As-Saff. Ingatlah tatkala Isa bin Maryam telah berkata kepada hawariyin, kepada penyokong-penyokong dia, sahabat-sahabat rapat dia, man ansari ila Allah, siapa yang nak sokong aku membawa agama Allah ini. Qala al hawariyun, telah berkata hawariyun, nahnu ansarullah, kami semua ni adalah ansarullah, kami semua ni adalah pembantu-pembantu Allah. Yakni Nabi beritahu dalam mukaddimah hadis ni, tak ada nabi melainkan nabi, setiap nabi itu ada hawariyun wa ashabun, ada penyokong-penyokong, pengikut-pengikut, sahabat-sahabat yang setia. Cuma jumlah dia berbeza. Dalam, saya ingat hadis tu kita baca tahun lepas kot, ataupun beberapa bulan yang lepas kita baca hadis berkaitan dengan Nabi sebut ada di kalangan umat ni, bila di akhirat kelak ni dia dibangkit bersama dengan umat yang ramai, Nabi bersama dengan pengikut yang ramai, ada pengikut dia rahtun, satu kumpulan kecil, hatta ada Nabi ini dia bangkit dalam bentuk ada seorang yang penyokong, ada seorang yang orang yang beriman dengan Nabi dan Rasul, Rasul-Rasul yang sebelum daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang pentingnya Nabi kata tetap ada hawariyun wa ashab, ada, cuma jumlah dia itu jumlah dia itu berbeza-beza. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mereka ni, hawariyun ni dan ashab ni, ya'khuzuna bi sunnatih, mereka berpegang dengan sunnah para nabi, wa yaqtaduna bi amrih, dan mereka mengikut arahan para nabi,
summa innaha takhlufu min ba'dihim khuluf. Kemudian setelah itu datang beberapa kelompok, datang beberapa kelompok, yang kelompok ini kata Nabi SAW, yaquluna ma la yaf'alun, mereka berkata apa yang mereka tak buat, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka buat perkara yang tidak diperintah. Itu perkara yang kedua. Nabi sebut bila dia berlaku senggang waktu, maka pada ketika itu lahir satu kelompok yang yaquluna ma la yaf'alun, depa bercakap benda yang depa tak buat, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka buat benda yang tidak diperintah oleh syarak. Nabi sebut akan datang zaman tu. Dan dalam konteks agama kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat persiapan, dia sebut kata setiap kepala qurun kena ada apa yang dipanggil dengan mujaddid, usaha tajdid, usaha reform, usaha pembaharuan setiap kepala 100 tahun. Pasal apa? Pasal bila kita makin jauh daripada sumber agama, keaslian agama, maka pada waktu itu masukkan atas nama agama ni dia main macam-macam. Maka dia perlu kepada tajdid, mengembalikan orang kepada yang asal. Tuan-tuan, kita tak usah lama. Dalam masa 5 tahun ni tuan-tuan, dakwaan tentang bangsa kita, ada dua dakwaan lah. Kedua-duanya lekat dengan apa yang dipanggil dengan hadis Nabi dan ayat suci Al-Quranul Karim. Kacau tuan-tuan. Sebelum ni mereka kata Fata Bani Tamim, pemuda Bani Tamim tu adalah orang Melayu, orang Pilin, Negeri Sembilan. Dia mengaku kata dia Fata Bani Tamim, dia pemuda Bani Tamim, waktu umur dia dekat-dekat 50 hujung dah, dan dia pun dah mati dah, Ustaz Syari. Lepas tu mai satu dakwaan dalam 5 tahun lepas ni, sebut kata memang Tamim itu merujuk kepada tanah Melayu. Ceramah di Sabah sekali, ceramah di Sabah sekali dan ceramah di, kalau tak salah, di Terengganu sekali ikut. Video dia berkata, dia kata Bani Tamim tu tuan-tuan, tanah Melayu. Maksud dia ta tu tanah, mim tu Melayu, tanah Melayu. Dia bola nak main. Jadi nak sebut kata agama ni bila makin jauh daripada sumber, kalau tak berlaku proses tajdid, proses reform, proses pembaharuan. Pembaharuan di sini bukan makna buat agama baru dah, tapi ihya'u man darasa minad din, hidupkan semula apa yang telah luntur daripada agama. Orang makin jauh daripada agama, asal kata orang mai bercakap bubuh bahasa Arab sikit, orang anggap kata agama, padahal dia tidak ada alaqah, tak ada hubungan langsung dengan agama. Mai satu dakwaan, Tamim tanah Melayu, Bani Tamim, Tamim tanah Melayu, satu selesai. Masa tu kita pakat jawab, kita kata dak, Banu Tamim tu satu banu di Jaziratul Arab. Yang kita sebut antara contoh dia lah ni adalah Azam At-Tamimi, orang Palestin, tokoh Palestin yang terkenal tu, itu adalah daripada Banu Tamim. Raja Qatar itu juga sebahagian daripada Banu Tamim, kita sebut begitu. Kemudian tiba-tiba minggu lepas dia main dakwaan pula, dia kata tuan-tuan tahu tak kata asal usul Melayu ni main mana. Dia ada dua versi. Satu, dia kata asal usul Melayu. Satu lagi dia kata bukan asal usul Melayu daripada ayat tu, tapi dia kata orang Melayu dulu-dulu ni, masa zaman Sultan Muzaffar Shah tu, nak letak bangsa ni sebagai bangsa apa? Ambil daripada ayat suci Al-Quranul Karim. Ayat suci Al-Quran apa? Al-Mala'ul A'la. Allah Ta'ala sebut Al-Mala'ul A'la tu merujuk kepada malaikat yang maha tinggi. Dia kata perkataan Al-Mala'u tu lah orang-orang dulu ambil bagi jadilah ni, akhirnya daripada Mala'u salah susah sebut, maka Al-Mala'u tu dijadikan sebagai Melayu. Maka itulah dia lah ni, bangsa Melayu ni diambil akar katanya daripada perkataan Al-Mala'ul Al-A'la. Al-Mala'ul A'la tu merujuk kepada para malaikat. Apakah kita nak sebut kita bangsa kita ni berakar umbi daripada malaikat? Ataupun dia kata mungkin versinya adalah dimaksudkan dengan perkataan Al-Mala'. Dalam Al-Quran banyak kali, 17 kali Allah Ta'ala sebut qala al-mala'ul ladzina kafaru, telah berkatalah Al-Mala'u yang telah kufur. Al-Mala'u ni siapa? Semua 17 kali itu dalam Al-Quran dia mari dengan makna yang negatif.
dia mari dengan makna yang negatif, merujuk kepada pemuka-pemuka bani ataupun pemuka-pemuka kaum yang lawan dengan para nabi. Qala al-mala'u alladhina istakbaru, telah berkatalah al-mala'u yang takabur. Qala al-mala'u alladhina kafaru, telah berkatalah al-mala'u yang kufur. 17 kali semua tu dengan gaya bahasa yang menunjukkan negatif. Apakah kita nak kata kita daripada suku kaum yang negatif? Sebab tu saya sebut sebarang, saya kata yang sah jamin ada dalam Quran adalah Bani Israel. Israel memang sebut dalam Al-Quran Al-Karim, ya Bani Israel, wahai Bani Israel dan sebagainya. Tuan-tuan, hak saya nak sebut, bila kita makin jauh daripada sumber syariah, kita makin jauh daripada sumber wahyu, makin lama makin lama. Kalau perumpamaan yang Tok Guni Aziz buat, Tok Guni Aziz kata macam ayak terjun. Bila dia terjun daripada sumber dia, tempat yang awal elok, tapi bila makin mengalir ke bawah, dia makin rosak, dia makin rosak, dia makin rosak, dia makin berkeledak dan sebagainya. Demikian kita dengan agama. Bila kita makin jauh daripada agama, Nabi kata akan lahir satu kelompok khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Depa kata apa yang depa nak kata, depa tak buat pun. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Ha? Termasuklah dalam makna dakwaan-dakwaan yang pelik dan ganjil. Sebahagian daripada dakwaan yang pelik yang ganjil yang macam ni, yang ya kita boleh bercakap tentang bangsa, kita boleh bercakap nak kata bangsa kita hebat apa semua, tak ada masalah apa, tapi cakaplah berasaskan kepada fakta. Tak perlu duk lari piduk sandak kepada mana-mana ayat suci Al-Quranul Karim kalau ia bukan sebagaimana yang kita nak maksudkan. Dan kerana semangat itulah Nabi bagi tahu kat kita, setiap kepala 100 tahun, para ulama kata setiap kepala 100 tahun tu 40 tahun pertama bagi setiap kurun, bagi setiap 100 tahun tu 40 tahun yang pertama tu itulah disebut sebagai kepala 100 tahun. Ala ra'si mi'ati kulli sanatin, setiap kepala 100 tahun Nabi sebut ra'si mi'ati kulli sanatin, kepala 100 tahun. Setiap kepala 100 tahun tu akan lahir seorang mujaddid, seorang tokoh reformis, seorang tokoh pembaharuan. Dia melakukan pembaharuan. Dia buat apa baru tu? Baru tu bukan dia bawa agama baru dah. Dia mengembalikan kepada yang asal. Itu yang dipanggil dengan ihya'u man darasa minad-din. Mengembalikan apa yang telah luntur daripada agama. Orang tak pernah dengar, tiba-tiba dia bawa mai. Orang tak dengar dah cerita tu. Dia bawa mai, bukan dakwaan baru, tapi penafsiran yang tepat kepada ayat suci Al-Quranul Karim, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga, tuan-tuan dengar, Nabi sebut faman jahadahum, siapa yang berjihad melawan mereka, biyadihi, dengan tangannya, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang yang beriman. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, siapa yang berjihad lawan dengan mereka dengan lisannya, maka dia adalah orang yang beriman. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, siapa yang berjihad melawan mereka dengan jantung hatinya, dengan rasanya, fahuwa mu'min, maka dia orang yang beriman. Hujung hadis Nabi kata apa? Ayyazubillah, walaysa wara'a zalika minal imani habbatu khardalin. Tak ada walaupun sekecil biji sawi pun iman selepas daripada itu. Makna dia, kalau tak berjihad dengan tangan, kalau tak berjihad dengan lisan, kalau tak berjihad dengan hati, maka dia tak ada iman. Nabi sebut begitu. Okey. Dalam bahagian yang ketiga hadis, mari kita faham istilah. Tuan-tuan, kalau rujuk dalam Al-Quran, tuan-tuan akan jumpa perkataan jihad. Jihad tak sama dengan qital. Jihad lain, qital itu sebahagian daripada jihad. Qital ni maksud apa? Qital ni maksud dia adalah perang, berbunuhan. Qital itu dipanggil qital. Jihad tidak semestinya perang. Ayat suruh jihad ni turun di mana? Turun di Mekah. Wajahidhum jihadan kabira, dan berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Maksud dia jihad bukan perang. Ramai orang apabila disebut perkataan jihad, maka difahami dengan nada kata itu adalah perang. Tak. Perang, Al-Quran sebut qital.
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Perangilah orang-orang yang musyrik itu keseluruhannya sebagaimana mereka memerangi kamu keseluruhannya. Perang. Perang ni dia ada unsur apabila kita diperangi baru kita boleh perang. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. Surah Al-Hajj. Diizinkan kepada orang yang beriman untuk berperang apabila mereka dizalimi. Sebab tu saya sebut dalam TV Hijrah, ada orang kritik. Saya sebut dalam TV Hijrah, asas antara kita sama-sama manusia ni adalah keselamatan. Tak perlu perang. Lepas kata jihad duduk kat mana? Abu Bakar kata al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu akan berterusan sampai hari kiamat. Umar kata ma taraka qaumun jihad illa dhullu. Tidak ada mana-mana kaum yang meninggalkan jihad. Dia berpegang dengan Islam tapi dia nak buang unsur jihad, melainkan mereka akan hina. Jihad berterusan. Qital ada masanya. Qital ni perang. Tapi orang bila dia faham kata jihad, dia cuba nak rapatkan dengan perkataan qital. Apa dia makna jihad? Jihad adalah qital. Saya tak apa nama ikan buat live. Apa nama? Saya tengok wayang dalam umur ni beberapa kali ya. Satu mula-mula tengok wayang ni di Jakarta. Saya pakai jubah. Pergi satu program Wakaf Al-Azhar. Wakaf Al-Azhar Pak Hamka tu, yayasan yang ditinggalkan oleh Pak Hamka. Malam tu ada makan malam dengan satu orang tokek. Dia wakaf, dia muallaf dan dia banyak mewakafkan untuk yayasan Wakaf Al-Azhar ni. Lepas makan dia kata kita kena kenang Pak Hamka, dan sekarang ni kebetulan filem yang diadaptasi daripada cerpen daripada novel Pak Hamka tu sedang ditayang. Jom kita pergi tengok. Kali pertama saya masuk wayang. Minggu lepas bila orang pakat duk cerita tentang apa nama polis Evo 2 ni, orang cerita tentang tu tak boleh orang ajak apa-apa. Ada sahabat ajak masuk pergi tengok wayang. Minggu lepas kuliah di masjid Tenuk Yaitu Bang. Dah seberang tu. Habis-habis kuliah, saya lari pergi tengok wayang. Tak ada sempat tengok habis kan. Tapi antara benda yang ada dalam tu adalah kelompok yang dipanggil dengan Al-Minas tu, yang diketuai oleh seorang yang bernama Saif. Dia memahami, dan saya rasa ini adalah kefahaman kebanyakan orang, memahami makna jihad tu dengan makna perang. Bunuh orang, ini jihad, ini masa untuk. Padahal tidak. Sebab tu dalam amru bil ma'ruf Nabi menggunakan istilah jihad. Nabi kata faman jahadahum, siapa yang berjihad dengan tangannya maka dia beriman. Maksud dia menggunakan kuasanya dan dia bazlu taqah, dia memberikan semua keupayaannya untuk mempertahankan kebenaran, maka dia berjihad. Bazlu taqah, memberikan segala keupayaannya untuk menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dengan tangannya, maka dia adalah orang yang berjihad. Dia adalah mujahid fi sabilillah. Dia adalah orang yang sedang berjihad. Itu makna jihad. Jihad dia adalah bazlut taqah, menggunakan segala upaya demi untuk meningkatkan kalimah Allah di muka bumi ini dan mengangkat kalimah Allah ini ke tahap yang tertinggi. Itulah jihad. Berbanding dengan qital, qital ni Al-Quran kata disyariatkan dan dibenarkan qital, dibenarkan perang bila? Apabila kamu dizalimi. Ataupun qatilul musyrikin kafatan, lawan dengan orang musyrik, perang dengan orang musyrik secara keseluruhannya apabila yuqatilunakum kafah, apabila mereka memerangi kamu secara keseluruhannya. Adapun jihad berterusan. Sebab tu kita baca dalam Al-Quranul Karim jahidhum jihadan kabira ya ayyuhalladzina amanu jahidil kufara wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai orang-orang yang beriman, jihadlah terhadap orang munafik dan juga orang-orang yang kufur. Jihad terhadap orang kafir dan orang kufur itu dengan makna apa? Dengan makna mengajak mereka kepada agama ini, dakwah. Dakwah itu disebut sebagai jihad. Dalam hadis ini Nabi kata, "Faman jahadahum," siapa yang berjihad melawan mereka, siapa yang berjihad mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh kelompok yang melakukan kemungkaran, fahuwa mukmin.
dengan tangan, maka dia beriman. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad dengan lisan mereka, menyatakan yang benar, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang yang beriman. Tuan-tuan, tuan-tuan balik lagi, tuan-tuan buka surah Asy-Syu'ara ayat 84. 83 pun doa, 84 pun doa. Saya nak ambil doa Nabi Allah Ibrahim ni. Nabi Allah Ibrahim berdoa, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini lisan yang benar kepada orang-orang yang kemudian. Yakni bagi nama baik kepada aku kepada orang kemudian. Pada zaman aku mungkin orang kata macam-macam. Tapi aku minta pada zaman masa depan orang akan menyebut tentang kebaikan aku. Itu doa Nabi Allah Ibrahim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku ni sebagai orang yang meninggalkan nama baik di kalangan orang-orang yang kemudian. Untuk doa Nabi Allah Ibrahim, bagi Nabi Allah Ibrahim, Allah Ta'ala makbul. Dan lah ni kita sebut tentang Nabi Allah Ibrahim setiap kali tasyahud dalam salawat Ibrahimiyah. Tapi kalau kita tengok dalam contoh-contoh orang lain, apabila mereka menggunakan lisan mereka untuk berjihad, bukan qital, menggunakan lisan mereka untuk berjihad, mempertahankan kesucian Islam, ketika datang orang yang mendakwa benda yang pelik-pelik terhadap Islam, ratus tahun lepas lepas mati, orang akan sebut tentang kebaikan mereka. Contoh dia siapa tuan-tuan? Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal, qadil qudah, qadi besar bagi kerajaan pada waktu itu, adalah satu orang yang bernama, dia juga alim, Syekh Ahmad bin Abi Duad. Ahmad bin Abi Duad. Allah Ta'ala, Nabi Allah, apa nama ni, Imam Ahmad sudah tentu baca doa ini, dan Allah Ta'ala makbul untuk Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berjihad menggunakan lisan dia pada waktu itu, menggunakan tulisan dia pada waktu itu, membenarkan, tetap menyatakan yang benar. Dia tidak berkompromi dengan kemungkaran. Imam Ahmad bin Hanbal, apa berlaku? Ahmad bin Hanbal mati, Ahmad bin Abi Duad mati. Orang sebut tentang Ahmad bin Hanbal, tetapi orang melupakan Ahmad bin Abi Duad. Hari ini orang tak kenal siapa dia Ahmad bin Abi Duad. Tapi orang tak boleh mengaji hadis melainkan orang kena baca kitab musnad bagi Imam Ahmad. Orang tak boleh belajar fiqh dan menjadi pakar dalam bidang fiqh melainkan dia perlu belajar fiqh Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal, lisana sidqin fil akhirin. Orang yang datang kemudian ni semua pakat menyebut tentang Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi tidak Ahmad bin Abi Duad. Hilang Ahmad bin Abi Duad kerana Imam Ahmad bin Hanbal berani bangun berjihad dengan lisannya. Berjihad dengan lisannya. Faman jahadahum bilisanihi. Siapa yang berjihad dengan lisannya, termasuk di hadapan pemimpin yang zalim dan orang yang melakukan kemungkaran, seumpama Imamun An-Nawawi dan sebagainya, fahuwa mu'min. Mereka adalah orang yang beriman. Dan mereka akan terus disebut lisana sidqin fil akhirin. Terus disebut. Tapi orang yang menggunakan agama, orang yang memperalatkan agama, orang yang duk jadi pekakeh kepada agamawan, yang menjadi pekakeh kepada pihak lain dan sebagainya, tuan-tuan, apa berlaku? Ahmad bin Abi Duad, orang tak sebut tentang dia. Orang tak kenal dia. Kalau melainkan kalau orang nak kenal pun, kerana orang membaca sejarah jahat dia berdepan dengan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Hadirin mukminin rahimakumullah, Nabi kata, "Faman jahadahum biyadi bilisanihi fahuwa mu'min." Siapa yang berjihad dengan lisannya, maka dia adalah orang yang beriman. Jihad tuan-tuan, bukan qital. Yang ketiga, faman jahadahum wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad dengan kalbunya, dengan jantung hatinya, dengan rasanya, ada rasa benci, dan dia masukkan sumber kebencian kepada orang yang paling dekat dengannya, dia sebut tak boleh dan sebagainya, di kalangan orang yang kecil, sekecil di kalangan dia sahaja, Nabi kata fahuwa mukmin. Dia ni pun dikira berjihad dan dia ni pun adalah seorang yang mukmin. Hujung tu bahayanya Nabi sebut, walaysa wara azalika habbata khardalin minal iman. Lepas daripada tu, yakni tak berjihad dengan lisan, tak berjihad dengan tangan, tak berjihad dengan kalbu, lepas daripada tu Nabi kata walaysa wara azalika
habbata khardalin minal iman, dah tak ada walaupun sebesar biji sawi iman. Habis Nabi nafi keimanannya. Jadi tuan-tuan, hadis ni kalau kita baca secara kesimpulan yang kita sebut, dia sebut tiga benda tadi ni tentang Nabi. Semua para Nabi ada penyokong, dipanggil dengan Hawariyun dan Ashab. Yang kedua Nabi sebut, apabila makin jauh daripada sumber asal agama, maka akan lahirlah orang yang berkata ikut sukadan. Mereka menyebut macam-macam dakwaan, mereka sebut apa yang mereka tak lakukan, mereka buat apa yang tidak diperintah oleh syarak. Tu, yang kita sebut tadi ni, dalam mengulas hadis ini, kita menyebut tentang keperluan kepada usaha tajdid, usaha pembaharuan, reform dalam agama. Dan kita sebut tentang apa dia yang dimaknakan dengan tajdid dalam agama ini. Dan di hujungnya Nabi sebut tentang faman jahadahu, siapa yang berjihad dengan lisan, dengan tangan dan juga lisan dan juga dengan hatinya, maka dia adalah orang yang beriman. Lepas tu tak ada iman dah. Dan kita jelaskan berkaitan di antara perbezaan apa dia yang dikatakan jihad dan apa yang dikatakan qital. Ramai orang bila dia sebut jihad, dia menterjemahkan sebagai qital, sebagai perang. Tak. Kita kata jihad adalah bazlut taqah, menggunakan segala upaya untuk mengangkatkan agama Allah Azza wa Jalla. Adapun qital, perang itu Allah hanya benarkan kepada kita apabila kita berada dalam keadaan kuat dan kita dizalimi dan kita diserang oleh pihak lain, maka pada ketika itu barulah qital dibenarkan oleh agama ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita di kalangan orang yang berjihad dan di kalangan orang yang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, insyaAllah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.